Saudara, sejak semula Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Sebab itu dalam Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami.